Cie bersatu ya, itu satu visi, satu misi. Iya. Ulang tahunnya 20 Oktober. Iya, Libra. Baru kemarin. Libra. Sama dong sama aku, tapi... Libra. Eh, Bang, gua tuh datang tau ke ulang tahun lu, Bang. Mana lu gak datang lu, monyong? Ah, Bang, abang di dalam. Gua di luar, rame banget, Bang. Gua tuh cuman, aduh. Yang gua, malam atau yang siang? Yang siang. Gua datang pas gini, aduh, udah gua langsung cabut. Yang banyak. Rame banget. Ya lu gak datang ke salam gua, gimana sih ini orang? Bukan, iya. Abang bener, lagi di depan, lagi ngomong gua, aduh, akhirnya. Minimal foto, ada foto bukti. Abisnya gua gak lama, 10 menit. Enggak, beneran gua datang di sono, rame banget. Oh iya. Enggak, gua pikir, ini bener-bener, ini ulang tahunnya dia mewah. Siang-siang, tapi kayak acara malam. Iya. Dibikin seat semua. Ya, dan kalau gak salah, didatangkan teman-teman disabilitas juga ya? Iya, ada 600 orang. 600. Ada Pak Prabowo datang ya. Ya, ya. Kita lihat tayangannya ya. Ini kemeriahannya nih. Itu yang bawa kue itu siapa aja itu, Bang? Aspri saya ada 70 orang. Wow. Katanya katanya target di umur 64 ini mau 1000 betul? Ya, 1000 aspri rencananya. Serius, Bang? Itu ngurusin apa aja 1000 aspri? Ini kita buka klub terus dan sayangnya kita mau saingan nih, dia mau buka di PIK. Iya, dia mau saingan. Ada lagi satu tempat lagi belum dibocorin nih. Iya, tapi lu mau ngajakin dia. Iya, iya, tapi Aspri itu tugasnya ya, mengurus. Contohnya ada Aspri satu di sini, yaitu yang nge-video di belakang itu. Iya, iya, iya. Ngelap keringat gua. Keringat. Ngurusin makan, minum, kayak gitu. Makan baju beda. Tapi bener katanya, abang lu bener enggak sih kalau ngelap keringat enggak pakai tisu? Pakai apa? Pakai kanebo, bener enggak sih, Bang? Eh, dia pakai duit kayak pakai apa? Gua mikir pakai duit kali apa pakai apa? Kalau kita hemat umur udah 64 tahun loh, Bang. Tenaga umur 30. Iya, kok bisa begitu? Tenaga umur 30. Beda sama gua tuh, jadi setengah umur gua hampir. Kamis, Jumat, Sabtu selalu pulang jam 3 pagi. Kamis, Jumat, Sabtu? Iya. Tapi pulang jam 3 pagi ini lagi viral juga nih. Disediain makanan sama istrinya. Istrinya tuh istri paling sabar se-Indonesia. Nih ada tayangannya juga ya. Pulang jam 3 masih disambut baik. Bisa ya. Hebat nih. Kita mah udah bentak-bentak itu. Kita lu kan. Oh, tapi tetap disediain nih layani. Iya, merondongnya itu halus. Dia mandi dekat kita tidur. Ya jelas lah, suara air, suara keras, suara lemari. Oh. Sehingga kita masih enak tidur. Aduh, ribut banget sih. Oh, jadi kayak gubrak, gubrak. Tapi jujur, Bang, pernah nggak? Sekarang kan udah, ya maksudnya pernikahan kan udah berpuluh-puluh tahun. Tapi pernah nggak berantem sama istri masalah besar lagi masih pernah nggak? Atau udah kalau usia pernikahan begini udah saya ngerti. Dari dulu hampir nggak pernah. Aku itu orang baik. Aduh, gimana sih lo? Aku juga sama. Aku sama istri nggak pernah. Aku tuh orang baik. Nggak pernah beneran. Nggak, dia berantem kecil-kecil, tapi nggak pernah berantem yang besar. Gitu. Dulu saya yang agak sedikit parah, tapi itu nggak terlalu parah waktu sama artis yang top itu loh. Oh itu. Yang siapa? Itu soalnya kelamaan 6 tahun. Oh, kelamaan. Mainnya kejauhan kelamaan. Mainnya kejauhan cuci bubur. Sebut rumahnya lagi. Siapa sih? Hah? Enggak. Ya, itu berantem. Itu kalau itu berantem. Karena keseringan pulang subuh. Oh. Bahkan sering enggak pulang. Itu yang paling parah tuh itu. Itu yang paling parah. Iya. Tapi ini nasihat saya kepada para istri. Pada saat suami kamu itu jatuh cinta, jangan paksa dia untuk memilih. Oh gitu. Karena kalau paksa saat itu dia akan memilih wanita yang dia lagi jatuh cinta. Kau akan kehilangan singgasana kamu, kau akan kehilangan harta. Jadi harus yang dilakukan adalah? Ya, baikin, malah ambil hatinya baikin, malah kayak tadi dikasih sarapan. Dia akan kembali. Akhirnya istri gua kan pemenang. Iya. Tapi itu kalah kan? Iya benar juga, benar. Oh, ada sana disuruh pilih dia atau aku, pasti akan dia jadinya. Pasti orang lagi jatuh cinta. Oh, lagi jatuh cinta pakai pilih para istri. Itu pi dengerin suhu nih. Iya, gua mah jatuh cinta sama anak, sama istri. Udah jadi muna nih orangnya. Belum kenal anaknya. Gua jatuh cinta sama anak orang. Kalau gua sama dia udah tahu sama tahu belang kami berdua. Iya benar. Cuma hanya kami berdua yang tahu. Iya. Tapi kami berdua yang tahu. Istri dan keluarga nomor satu.